Ibu. Aduh ibu, dodol condet itu mah. Ada yang lari pak, saya dengar pak. Ada yang lari tadi. Iya. Iya. Ada suara tepak kaki. Dari telapaknya mah jandak itu pak. Janda, telapak janda. Halo, Bapak Paranormal. Rapat. Bisa datang ke rumah kami pak? Iya, iya betul. Blok D1 pak, rapat rumah. Jangan rapetan. Banget. Rumah Pak Andre betul pak? Iya. Iya yang paling gede itu, yang di hook betul. Betul. Oke sekarang ya pak. Kedekatan. Ini serakan nih udah jadi setan jadi juga nih. Siapa ini? Ini dia pak. Ini? Iya paranormalnya. Orang didatengin setan malah mau seserahan. Kan palang pintu. Palang pintu. Bapak betul dengan Bang Mandra. Orang pintar. Saya sudah 2 tahun jadi paranormal. Kerimbat orang. Di rumah bapak saya mencium. Iya kan pak, bener kan pak? Bener kan pak? Pak, Bogai, ada apa pak? Ngapain bapak kesini? Kamu tulis di situ, bilang aku mati kesedek puntung rokok. Kamu tulis. Kamu tulis. Mana apa itu? Bentar pak. Apa tuh pak? Pak Andre? Wen! Melayang, Wen. Melayang. Melayang, Wen. Gue ngomong, gue keceplosan. Kan komandan pegang. Jadi ditanya gini pak. Pak, saya bapak, jadi tanya gini. Jadi begini, beberapa minggu ini memang kita mengalami hal-hal mistis yang biasanya tidak terjadi di rumah itu pak. Seperti suara pijakan seperti itu. Iya, ada suara gitu pak. Baran. Kesurupan ya, kesurupan. Paranormal, Pak Andre refleks. Paranormal. Baru ini pak, saya jadi paranormal disiksa. Ini siapa ini? Paranormal. Ini kira jagoan mari. Maaf ya pak, tapi beraninya itu nantang-nantang. Aduh orang main disiksa. Maaf ya pak. Maaf ya bang. Gimana? Abang mau duduk dulu. Abang kapok kan bertamu di sini, air kagak disengkat. Ini paranormal pak, mau ngeteh, ada bakwan ngeteh. Saya butuh penjelasan kapan terakhir dia pergi. Siapa yang pergi ini, ada apa sih di rumah ini, gak ada apa-apa harusnya. Ayu bu. Ayu. Ayu udah lama gak kelihatan di rumah. Maksudnya mikirnya Ayu kenapa gitu. Tolong bapak, Karin. Ini ART saya 2-3 hari ini tiba-tiba sudah hilang. Tidak ada kabarnya. Wah! Setannya bisa diem gak nih?